Espera. Pues, ok. Del apartado. ¿En los pantalones? Nyuci semua di sini. Ambil air minum juga di sini. Kotor sekali ya. Thank you.
Sering terjadi longsor ya itu? Tidak ya. Memang karena beliau udah berangkat. Ada ke yang di pinggir kota saya seperti ini. Kota saya sebagai ini. Kali situ ya? Iya. Kali besar jambatan itu curah. Oh, di sini airnya nampak tukaran, tidak ada air dalam itu. Di kali sana itu, baru duduk ini. Namanya kali apa? Itu kali Watena curah. Watena. Tidak ada lagi kali Watena itu curah. Satu, dari sana ke sini itu berapa kilo? Itu kira-kira 6 kilo. 1 kilo lebih. Satu kilo lebih jarak jauhnya tuh ini dulu. Karena di kilo 6 di sini masuk kilo 8, kalau kilo 7 batasnya di bawah ada motor parkir itu. Oh iya. Kilo 7. Patok. Kemarin dongkur ada di jalan sana. Dari sini sampai di Pade itu kilo 8. Tapi masih warga banyak di sini. Di kita di sini satu RT, okay. Saya kepala RT, ketua RT. Oh, ketua RT luar biasa. Berapa banyak warga di sini, Pak? Banyak sekali. Ini dari jembat apa pagar rumah sakit itu tembok itu sampai di kilo 14. Itu mas. Kita masuk RT 4. Listrik ini kayaknya swadaya. Oh ya. Terus berapa banyak yang Bapak apa? Warga Bapak? Warga saya di sini 100 lebih.
larinya cuma dari situ pipanya kasih lari ke kota. Oh gitu. Kalau kita di sini belum ada air. Belum ada air ya. Jadi kebutuhan air bersih susah ya di sini. Ya susah. Kalau kita yang ada motor baik, itu mungkin pegang gen bawa di kali. Tapi kalau yang tidak ada motor itu dong ikut jalan kaki. Pikul gen sampai di kali sana baru pikul ke sini. Sabar, Om. Om rapat sedikit. Ya. Ya. Satu, dua. Ya, silakan. Beliau orang itu jalan itu termasuk dalam kota juga, tapi sampai dari dulu sampai sekarang cuma jalan itu begitu-begitu saja. Dari kota sampai Kilo 8 ini termasuk dalam kota RT4 ini. Tapi tidak pernah pemerintah lewat juga tidak pernah melihat jalan non lewatkan. Selalu begitu ya, selalu tidak pernah begitu diperhatikan. Nah sekarang kalau saudara-saudara di sini bagaimana dengan jalan itu? Bapak Dora mau berbagi, silakan bantu kita masyarakat RT4 ini. Untuk jalan ya, iya, perbaikan jalan. Dan termasuk layar bersih lagi. Susah air juga. Sulit air juga ya di sini. Iya. Itu cuma 2 kilo saja. Jadi 2 kilonya dong kasih lari ke Bermuro aja. Kemarin itu kita masyarakat ada tersinggung. Oh, kenapa masyarakat yang bolak-balik itu dari Tanggarumi ke kota? Jadi di bagian Bermuro sana tidak ada orang, kenapa 2 kilonya dong kasih pindah di sana? Itu juga kita masyarakat ada tersinggung juga itu. Dan masyarakat yang tinggal itu di jalan yang tengah-tengah ini masih lubang-lubang, masih gelombang ini. Kita naik turun, jalan masih begitu saya. Kenapa 2 kilonya dong kasih pindah di Bermuro? Jadi kita masyarakat kemarin juga ada tersinggung di situ. Kita sebenarnya kita mau palang itu alat yang mau naik ke atas. Kita bilang harus selesaikan di sini dulu baru naik ke atas. Tapi sering terjadi kecelakaan di sini. Iya. Kemarin-kemarin itu memang banyak kecelakaan di sebelah. Kita bawa anak-anak kecil, hujan baru licin. Karena jalan rusak. Iya. Apalagi kalau baru gusur itu becek, ya sayur di atas motor juga masyarakat dorong naik motor itu. Jadi paling setengah mati.